sekolah itu ya mewujudkan sekolah yang berbudi luhur, pekerti, berdaya saing, dan peduli lingkungan. Kalau dalam prestasi, cukup banyak anak-anak juga dari sini yang berprestasi, dan anak Papua. Termasuk juga yang bersekolah di sini, 90% yang anak-anak Papua masuk di sini. Nah, kemudian penjabarannya juga terhadap anak-anak itu misalnya tentang lingkungan. Lingkungan yang ya kami usahakan dia asri rindang dengan moto itu semboyan sopan santun dan senyum itu yang kami coba tumbuh kembangkan di penjabaran visi misinya. Jadi sudah sekitar 600-an ya, 600. Tahun ini 290. Tahun pertama itu jumlahnya 26. Kalau di sini jumlah guru itu ada 25. Pendidikan TU-nya ada 2, operator 1, TU 1, tambah keperpustakaan 1, tambah penjaga sekolah ada 1. Sehingga guru-guru itu ada 23. Kemudian pegawai negerinya ada 5 orang. Yang lain itu ya masih honor. Ya. Kalau sejauh yang ini anak-anak juga memang ya sangat antusias termasuk pemeliharaan lingkungan dalam hal juga kebersihan anak-anak tetap menjaga kebersihan sekolah. Kemudian penanaman-penanaman tanaman rindang di sekolah juga itu anak-anak memang antusias ya anak-anak yang membawa tanaman kemudian kita tanam bersama-sama. Itu artinya kami lihat di situ bahwa ya, memang anak-anak peserta didik itu cukup antusias juga untuk mendukung tentang lingkungan sekolah yang asri. Perkenalkan, nama saya Martha Febriana Numei, nama panggilan Febi, dari kelas 11 MIPA 2, asal suku Mandobo. Perkenalkan, nama saya Fiksarun Wabiser, kelas saya 11 IPS 1, asal suku saya Biak Papua. Sebagian besar juga dari kampung-kampung, misalnya dari Boma bagian ke Digul Atas, istilah di sini bilang Digul Atas, toh ya berarti kan bagian Boma ke atas yang di rumah dan sebagainya itu cukup banyak juga yang masuk ke sini. Kemudian bagian dari bawah ini Awi, masyarakat Awi dari bawah, kemudian juga dari Mindip ya cukup lumayan juga yang ada masuk di sini. Ya lebih banyak juga yang dari luar bukan dalam kota ini yang itu. Saya tertarik masuk di SMA Santo Yosef karena dari awal dengar SMA ini disiplin, terus dari orang tua juga bilang saya harus masuk di sekolah Katolik dan kebetulan di SMA Santo Yosef ini sekolah Katolik. Alasan saya masuk di SMA Santo Yosef karena yang pertama disiplin, ada datang tepat waktu dan juga cara berpakaian. Nah, kalau dukungan orang tua memang cukup tinggi lah dalam arti ya cukup mempercayai SMA Santo Yosef kalau dari karena kalau di tingkat kabupaten di sini ya memang hampir ya mau dikatakan 80% orang masih mengatakan bahwa ya SMA Santo Yosef itu cukup bagus sehingga ya orang tua sangat-sangat mendukung untuk ya memasukkan anak-anaknya di sini. Terbukti kemarin yang kata tahun lalu kemarin penerimaannya 120 siswa barunya. Kalau yang saya rasakan kami masuk di sekolah ini antara guru dan siswa hubungannya terasa sangat baik, tidak kayak dulu SMP kita macam agak susah berkomunikasi dengan guru. Kalau di sini kayak kedekatannya antara guru dan siswa tuh lebih ada. Saya sangat senang sekali. Pertama saya di SMP belum pernah tampil, tetapi setelah saya masuk di sekolah ini, saya bisa tampil di depan. Itu salah satu yang saya rasakan. Saya cita-cita mau jadi kuat. Kalau saya ingin menjadi seorang pemimpin, saya lihat saya punya suku orang-orang Papua banyak sekali yang tertinggal begitu. Jadi saya rasa bagaimana supaya saya ke depan bisa jadi seorang pemimpin, supaya saya bisa balik melihat adik-adik saya dan teman-teman saya. Kalau tamatan ini kemarin terakhir angkatan yang ke-6 yang kami luluskan kemarin 84 siswa. Kalau dari angkatan pertama itu jumlahnya 26 itu ya sudah ada juga yang sudah selesai. Ada yang jadi perawat, kebidanan, apoteker, juga ada sementara juga yang masih kuliah, ada di Jakarta ambil apotekernya satunya, itu angkatan pertama.
Tapi ada juga yang sudah kerja tentang di bagian kesehatan, perawat sudah kerja di rumah sakit di sini. Kalau dari yang lain-lain, misalnya ya dari sisi prestasi, kalau dalam tingkat kabupaten ya cukup banyak memang prestasi yang artinya kelihatan dari piala-piala yang ada ya. Kalau prestasi di tingkat provinsi, angkatan pertama kedua itu memang sempat kami juara 1, 2, 3 dengan di pariwisata. Masuk SMA Santo Yosef ini kita sekolah baik, kejar cita-cita kita. Kalau saya, satu, saya berguna untuk bangsa. Ya kalau cita-cita mimpi kami itu ya memang bagaimana sekolah ini menjadi sebuah ikon di kabupaten ini untuk menjadi sekolah yang unggul, punya nilai lebih dengan sekolah-sekolah lain. Sekolah yang memang bisa dibanggakan dari sisi kualitas outputnya atau luarannya, itu yang kami bermimpi. Jadi sekolah yang mau dikatakan terbaik juga, ya itu memang mimpi, masih mimpi-mimpinya itu. Kami harapannya itu memang ya berharap supaya memang yayasan lebih maksimal mendukung dan memperhatikan akan ya berjalannya sekolah ini. Harapannya begitu, artinya semua aspek bisa didukung supaya ya memang sekolah ini benar-benar ya memunculkan spiritualitas hati kudus Yesus yang dikasihi di mana-mana, itu yang harapan kami sebenarnya, itu dimaksimalkan untuk dalam berbagai hal didukung untuk ke depannya.